parah nih tempat. Tapi oke sih buat diliput. Lu mah berani. Lu Dit. Lu sebenarnya sih. Tapi udah tanggung. Let's go. Apaan sih, Jack? Tadi apaan, Zack? Nggak lihat apa-apaan gue. Siap. Zack, lu sebenarnya ngeliat apaan sih tadi? Ternyata yang Juana bilang tentang rumah angker itu memang benar. Yang tadi gue lihat itu penari jaipong. Dia tuh lagi nari-nari. Tapi mukanya tuh cantik, tau nggak? Zef, man. Mana ada penari jaipong di rumah angker kayak gitu? Iya, mana ada? Iya, percaya nggak percaya. Tapi emang ada. Perasaan gue nggak enak nih. Cabut yuk. Apa lu? Tahu nih pala gue sakit gini. Tenang bro, gue ada obat dalam. Ntar gue minta ya. Iya.
kenapa? Gue mimpi aneh banget, coy. Aneh mana muka lu? Gue lagi serius nih. Gue mimpi, gue kenalan sama tuh penari jaipongan yang seksi banget tuh. Nah, udah gitu dia ngajakin gue begituan. Tapi, pas gue mau jabanin, tiba-tiba dia berubah jadi pocong. ML-nya gak jadi dong. Serius pertanyaan lo? Perlu gue jawab? Lu pikir gue mau mesra-mesraan sama pocong, hah? Tapi yang gue bingung, kenapa gue mimpinya kayak begitu ya? Menurut gue sih, lu masih kebayang sama penari jaipong yang lu lihat kemarin. Bisa jadi sih, masuk akal tuh. Gimana enggak? Tuh penari jaipong cantiknya. Gila-gilaan tau gak lo? Gila sob, parah. Gue yakin ya, lo berdua kalau ngeliat kleper-kleper lo. Pokoknya kalau dinilai 9,5. Lo betah banget ya tangan lo dalam celana. Nanti malam gue pinjem mimpi lo ya. Gue pengen nyoba sama penari jaipong. Tapi kagak pakai pocong segala. Alah. Bacot, jaga bacot, Pung! Ini masalah gaib, Pung! Bukan main-main! Kalau ada apa-apa, jangan harap gue bantuin lo! Pocong nih, bukan badut ancol! Gimana gue kencingnya nih kalau si Tongski bangun terus begini? Aduh, gue udah merinding-merinding kebelet. Gue sentil aja kali ya. Sorry Tongs. Ow. Kok malah ngelawan? Au! Masih ngelawan? Nungging aja kali ya. Pung, obat sakit kepala yang semalam lo kasih gue mereknya apa sih? Itu obat sakit kepala paling mantep deh khasiatnya. Gue gak nanya mantep apa enggak khasiatnya. Gue tahu segala macam merek obat sakit kepala. Saudara gue tuh punya toko obat. Coba, mana bungkusnya? Kecil liat, Pung. Biar urusan aurat beres. Ayo. Ngomong aja belum beres loh. Kenapa lu? Sini. Pung, ini bukan obat sakit kepala. Ini obat kuat, Pung. Pantesan aja punya gua bangun gak turun-turun. Mana? Sumpah lu. Sumpah lo men, megaloman! Lo jangan garuk-garuk kepala lo. Pokoknya gue gak mau tahu punya gue gimana caranya mesti normal. Gue mau ke kampus. Gue gak mau kemana-mana sangka teroris nodongin pistol, Pung! Maaf bro, gue salah lihat. Gue mandi dulu deh, sorry Zek. Saksek, nama gue Sengesek. Pung, ini gimana punya gue bangun gak turun-turun, Pung? Zack,
Zeki? Masuk, masuk. Kenapa sih dia? Jangan deket-deket. Ih, lo kenapa sih lagi gue datang sini? Malah balik badan kayak gitu. Teman-teman, mohon maaf. Untuk sementara kita bicaranya begini dulu ya. Muka ketemu punggung. Pagi-pagi gini aja udah korslet. Emang ada yang korslet? Ki, don't touch. Zeki, nanti gue tambah korslet. Apa sih ini orang? Eh, kita liputan ya, lo bawa kamera lo ya. Ini kemana? Ke rumah angker. Ntar gue ceritain di sana yuk. Don't touch, nanti gue hilaf. Eh, ih, udah duluan, duluan. Jangan lama-lama. Dibilang jangan sentuh, tetap aja sentuh. Ntar kalau gue hilaf gimana? Ngerusak perhubungan temen aja. Zek, lo kenapa sih? Gue inget dulu waktu gue SMA, kan gue anak breakers. Kenapa sih? Breakdance. Ayo deh jalan, tertelat. Yuk. Jalannya begitu? Enggak. Yuk. Sekarang gue kuliah dulu, nanti gue udah kelar kuliah, baru kita ke rumah angker, ya? Gue pikir dari rumah gue langsung ke rumah angker. Tapi udah gak apa-apa sih. Eh, lo kenapa sih dari tadi gelisah terus? Cie, GR nih sebelahnya Joanna. Emang, gue atas bawah lagi GR. Oh, ngaco lo. Emang ngaco, bawah gue emang lagi ngaco. Biji gue. Kenapa lu? Stop biji gue. Biji lu. Hah? Dia nunduk nih. Bagus lah. Wah, Kribo, ini pertama kalinya lu berguna dalam hidup gue. Ayo kita action. Hai, Deb. Deb. Ntar malam jalan yuk. Sibuk. Ntar siang gimana? Kuliah. Kalau besok pagi? Belum bangun. Kapan bisa jalan? Kapan aja lo bisa, terserah. Kalau gitu? Besok siang gimana? Sibuk. Sorenya? Kuliah juga. Deb, gue tuh suka sama lo. Gue juga. Serius? Suka mau muntah kalau ngeliat lo. Bisa gak? Lo ganti tujuan lo tuh gak ke tempat rumah angker kayak begituan. Lo tuh reporter, lo tuh mesti siap ditugasin kemana aja. Ya tahu gue, tapi kan berita kita cuma berita online. Gak peduli ya, mau online atau apapun. Lo tuh manja banget sih. Gue bukannya manja, tapi lo tuh pada cewek. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang mau tanggung jawab? Bilang aja lo takut kan sebenarnya. Gue sama sekali gue gak takut. Kenapa lo? Gue bete sama si Ipung. Yeh, udah dibilangin gue gak demen sama dia, tetap aja dia ngejar-ngejar gue. Zek, bilangin ke temen lo. Deb, asal lo tahu ya. Setiap hari menjelang tidur, gue selalu bilangin sama tuh bule. Cuman tuh bule jawabannya selalu sama. Debbie is the most beautiful girl in the world. Ampe capek gue denger tau gak? Norak lo. Lagian lo pacarin aja, napa sih? Amal. Najis, sampe tamit. Kalau Debbie cewek paling cantik sedunia, kayaknya lo cowok paling item sedunia ya. Ayo, Deb. Like it. Deb.
zoom 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 zoom. Freeze. Ya, gue baru inget nih. Gue ada tugas yang besok harus dikumpulin. Eh, kenapa lo jadi mendadak amnesia gini, hah? Heh, tumben lo, rajin sekarang. Eh, ngomong yang benar ya. Lo kan kenal gue bukan baru sehari dua hari. Lo kan berdua tahu gue tuh mahasiswa teladan. Gue baru tahu ya. Ada nih mahasiswa teladan, rajin banget titip absen, catatan, fotokopi mulu, tugas suruh ngerjain temannya. Dasar. Ya, teladan versi dia kali. Emang. Ah, jadi lo berdua nyindir gue nih. Heh, denger ya. Menurut lo gue baru kenal lo sehari dua hari. Gue tuh tahu. Lo tuh bukan mau ngerjain tugas, tapi lo tuh takut ya kan? Sorry ya. Gue anak metal. Gue nggak takut namanya sama setan. Yang gue denger nih ya, cowok penakut burungnya kecil. Oh ya, saking kecilnya biasanya liatnya mesti pakai teropong bintang loh. Iya dong. Wah, oke. Kayaknya mulai bawa-bawa burung nih. Gue bakal buktiin kalau nyali gue gede plus burung gue gede. Guys, rumah ini dulu sering dijadiin tempat pembuangan mayat korban pembunuhan. Jadi agak-agak serem gitu. Serius lo? Lo tuh kayak gak ada tempat liputan lain aja. Main api sih main api, tapi jangan gede-gede juga dong. Heh, lo kok ngelamun kayak gitu sih? Sambar petir baru tahu lo. Orang dulu bilang kalau buka payung di dalam rumah model kayak gini, angker kayak gini, itu ngundang setan, tau nggak? Lo aja setannya, terus lo percaya sama mitos kayak gitu? Serah lo deh, yang penting gue udah bilangin. Iya sih Jo, gue juga pernah dengar hal yang kayak gitu. Kan? Terus lo percaya sama si item dakocan ini? Ya siapa tuh bener, ya nggak? Apa? Item dakocan? Lihat deh, ampe one day lo suka sama gue bakal tolak lo mentah-mentah. Hah? Suka sama lo? Ih najis, gak akan pernah gue suka sama lo item. Pegang omongan lo ya. Ya, gue pegang. Eh, gak akan pernah gue suka. Oh, lo bantuin? Ya, ya. Lo juga one day bakal suka sama gue. Ini. Padean. Kita lihat. Ya udah, lihat ya, sana. Heh, mau kemana lo? What's your business? Gak usah cari gue. Ya udah, sana siapa yang mau nyari? Sana. Thank you.
Jo, Debbie, dari mana saja kalian? Abis liputan online. Tadi ada yang nyariin kalian berdua. Siapa, Bu? Emang gak ketemu? Ibu suruh tunggu di teras. Enggak. Siapa emang? Katanya kalian juga kenal sama dia. Siapa sih namanya? Lilis. Lilis? Temen lo kali? Gue gak punya teman namanya Lilis. Gak kenal gue. Kalian pernah ketemu dia waktu liputan di rumah tua Jalan Merdeka. Tadi sih kita baru liputan ke sana ya. Tapi kayaknya kita gak ketemu siapa-siapa deh. Bahkan katanya kalian sempat merekam gambar dia. Coba kalian cek lagi. Ibu tinggal ke dapur ya. Siapa sih? Cek di kamar yuk. Jo, kayaknya benar deh apa yang diomongin sama Zaki. Benar apaan? Soal itu. Masa sih gara-gara hal sepele kayak gitu dampaknya sampai begitu? Iya, bisa jadi kan. Itu tuh mitos tau gak sih? Lo percaya sesuatu yang kenyataannya masih diraguin. Sama aja nih kayak lo percaya tiap kali mobil lo nabrak kucing sampai mati, lo bakalan sial seumur hidup. Ya tapi itu kan beda kondisinya kalau misalnya kita kubur kucing itu baik-baik. Terserah deh kalau si Zeki mau percaya gara-gara gue buka payung di dalam rumah angker itu. Terus gue mengundang hal-hal gaib. Nonsen buat gue. Jahil pun lah. Bulat jahil. Ah. Candanya makin kelewatan nih anak nih. Bule gila emang. Aduh. Geli. Kalau bercanda kayak gini nggak apa-apa deh. Lagi. Aduh. Nyek. Aduh. Yes. Kasar. Pung. Nggak lucu ya Pung? Gue serius nih Pung. Sini, gue bisikin. Sini.
aja nih. Lu apaan? Bukan orang. Apaan sih? Sin. Bentar ya. Iya. Yeah. Sorry. Ah, lu apaan sih? Lalu mau ngapain? Sini gue bisikin. Awas ya lu sampai lu cium. Ih, gue juga geli. Apaan? Itu perempuan. Rambut lo nyolok-nyolok. Bukan manusia. Terus, apaan? Bukan orang. Lu pikir dia setan? Kuntilanak cantik gitu lo kira pocong. Gila lo ya. Ini setan. Ini bukan orang. Apa gue bilang? Ini setan. Hai. Astagfirullahaladzim. Liz, ini nih teman gue. Ada-ada aja. Masa lo dipikir bukan orang? Jangan tersinggung ya. Gak apa-apa kok, Mas. Maaf ya kalau kedatangan saya mengganggu. Zack, ini Lilis. Dia lagi nyari padenya di Jakarta. Gak tahu alamatnya. Cuman sendirian, kemalaman. Jadi gue mesti bawa masuk. Gak apa-apa kan? Lo ketemu dia di mana? Depan rumah. Terus? Nanya-nanya alamat gitu. Terus lo suruh masuk? Iya. Terus lo suruh nginep? Iya. Pinter. Kenapa emang? Bapak. Lu, serius? Ayo, aku ambil kamarnya ya. Serius? Misi ya, Mas. Serius, Pung. 2 rius, 3 rius, 4 rius, 5 rius. Aduh, setan disuruh nginep. Mama. Oh ya, makasih ya Mas. Iya yeah, iya. Yeah. Saya ngerepotin nggak ya? Enggak, jangan panggil Mas juga. Emang tukang bakso. Enggak kan, panggil Ipung aja. Kalau kamu lapar, ngomong ya. Nanti aku cariin pizza. Kalau kamu mau mandi, aku bisa anterin. Emang kamar mandinya jauh ya, Mas? Enggak juga sih. Cuman kamu kan baru pertama kali di sini. Takutnya kesasar di rumah. Oh, iya. Makasih ya. Iya. Kalau kamu mau... Mas, saya mau ganti baju dulu. Boleh? Oh iya. Silakan. Mas, aku mau ganti baju. Oh iya. Sorry. Pong. Apalagi sih, Zack? Itu perempuan. Udah, gue males. Pong, tapi gue juga ngeliat dia di dalam rumah angker, Lek. Masa lu pikir dia setan? Kakinya nempel di lantai, tangannya masih hangat. Penampilannya seksi, gak pucet. Otak lu aja yang gak beres. Oke, gue bisa buktiin sama lo. Kalau tuh perempuan kuntilanak merangkap pocong. Serius lo? Kalau lo bisa buktiin cowok itu setan, gue udah siap nyuci kancut lu selama 30 hari. Are you serious? I'm serious. Keep your promise. Dead serious. We got a deal. Gila lu ya. Ini saatnya gue ngeliat bule nyuci kancut.
Gangguan tidur gue mulu. What a set, what a set. She's a ghost, man. Gas, lu marah mulu ah. Ngarang apanya? Emang itu perempuan setan. Jadi perempuan setan. Lu mau biara itu perempuan setan? Gue malah mau pacarin dia, tau gak sih? What? What did you say? You crazy, you sick crazy. You suck, sakit crazy lo, hah? Orang sakit crazy aja, orang gila gak mau pacarin setan. Kalau lo mau berarti lo lebih dari sakit crazy. Lo bodoh amat sih ya. Stupid man, you stupid. Gue pengen tidur lah. Stupid. Emang di negara lo gak ada pocong. Adanya kan vampir. Bentuknya kagak serem. Aku Lilis, aku lagi bermalam di sini. Aku boleh numpang cerita? Boleh. Misi ya, yeah. Makasih.
bule. Eh, kenapa lo? Mana tuh setan cewek? Lilis maksud lo? Ah, itu baru aja jalan. Bagus deh. Kenapa lo ketawa? Lo masih aja ngeyel ya, Sek. Gue dapet alamat rumahnya tuh. Nggak dapet Debbie, cewek desa pun. It's okay lah. Gue cabut dulu ya. It's okay. Gue cabut dulu ya. Yih. Negor orang sopan kayak dikit. Mati muda nih gue bisa-bisa kalau begini jantungan gue. Biang kerok. Jo. Zek. Gue diteror sama kuntilanak dari semalam. Terus di ruang tengah dia nongol lagi, Zek. Kan? Apa gue bilang? Ini semua tuh gara-gara lo. Lo buka payung di dalam rumah. Rumah angker lagi. Gila lo. Tunggu, Jo. Jo, ini perasaan gue udah mulai gak enak nih. Bulu kuduk gue merinding. Dari ujung kaki sampai ujung biji. Kayaknya tuh setan pocong nongol lagi deh. Zeki, ini kuntilanak bukan pocong. Gue gak kuatin, gue cabut dulu ya. Zeki, Zek, halo. Jangan ganggu. Dingin lagi nih. Aduh. Kenapa gua mulu sih? Emang gua salah apaan? Stres tahu. Batuk. Mau beli obat batuk dulu. Batuk. Ampun. Duluan ke perpus ya. Oke deh, sip. Gue duluan ya. Lilis.
Lilis, kamu ngapain sih ini? Aku kangen sama kamu. Terus, kamu kok tahu aku kuliah di sini sih? Loh, kemarin kan pas kamu ngobrol sama aku, kamu bilang kamu kuliah di sini. Iya ya. Kamu lupa deh kayaknya. Berita yang kemarin udah lo posting? Belum. Nggak konsen gue. Gimana gue mau konsen kalau gue diteror setan mulu setiap hari? Zack, gue sama Debbie juga iya. Kan? Ini tuh semua gara-gara... Gara-gara apa? Payung? Lo tahu jawabannya. Coba deh, lo pikir pakai rasional dong. Zaman udah Twitter sama Facebook kayak gitu, kok lo masih mikirin tahayul sih? Tepung terigu, yang namanya setan tuh gak peduli sama Facebook sama Twitter. Sekalian aja tuh pocong daftar jadi pocong Twitter. Dasar cewek bebel. Wah, lu mulai bandel lo ya. Lu ngintip ya, Lek? Bule, bule. At least I'm not black, man. Hah? Gua lagi nungguin si Lilis, dia lagi pipis. Tuh setan gak jelas. Ya ampun, Lek. Kan... Tuh kan. Ih, bosen gua dengerinnya, man. I'm sick of it. Dari kemarin lu ngomongnya gitu mulu. Lilis tuh setan, setan itu Lilis. Nek gue dengerinnya. Are you blind? You blind, you?
Buta lo ya? Gue tahu lo frustasi ditolak Debi. Cuman jangan stok mentok kuntilanak lo gebet. Blind. Lo hitam-hitam gak usah song ngomong bahasa Inggris deh. Bosen gue dengerinnya. Otak gue jadi kram tau gak? Otak lo kram. Bentar lagi biji lo kram. Wait. Nah, Ana. Tadi lo berdua di dalam. Atu lagi mana? Siapa? Orang gue cuma sendirian. Sumpah, man, I swear. Tadi gue ngeliat list masuk. Bentar, let me check it out. Go ahead. What a set, what a set, what a set. She's a ghost, she's a ghost, she's a ghost. Lilis. Rasain lo, baru tahu kan? Sekarang waktunya lo cuci kancut gue 30 hari. Gue gak ada urusan sama lo, Cong. Urusan gue sama bule. Udah dong, Cong, gue ada asma nih. Hari ini mata kuliah apaan? Gue nitip absen ya. Dan kalau gue mendadak teglek. Pokoknya gue gak mau tahu ya, malam ini juga kalian mesti jadi satpam di rumah ini, titik. Ya, paling gak kita dapat pelayanan lebih lah. Minimal kita bangun pagi-pagi ada yang bikinin kopi. Enak aja, kalau mau apa-apa ya lo bikin sendiri. Emang menurut lo di sini tuh gue kacung lo apa? Hey girl, nothing for free. Jakarta nih, kencing saja bayar, thanks. Ya udah, kalau lo nggak mau keberatan, kita cabut. Deh, yuk, ibu, bule, yuk. Mau kemana? Cabut. Lo? Gue stay sini aja deh. Even though cuman one night, gue pengen nemenin si Debi. Pung, mendingan lo simpen dulu deh niat lo. Ini gak kompak gini sih nih, Tim. Kenapa lo gebrak-gebrak meja? Bangga sama rambut lo. Gak usah nyengir. Dengar gak lo? Enggak. Dengar gak? Enggak. Suara kuntilanak. Cabut gue. Di. Crazy. Gue jadi heran. Sama. Gue juga heran. Lo heran kenapa? Gue heran ngeliat lo heran. Heran kan lo? Terus gue juga heran. Kenapa lo ngomong Indonesia gak lancar-lancar? Hah? Gue serius bro. Masa iya sih, Lilis tuh setan? Gue jadi kebayang-bayang sama pocong yang di toilet kampus tadi. Ya emang kenyataannya begitu. Tapi Le, kalau menurut gue, Lilis tuh setan canggih tau gak? Dia bisa berubah-berubah jadi kuntilanak, jadi pocong, jadi kantong wewe. Bentar lagi juga berubah jadi kolor ijo. Belum aja dia berubah jadi lontong sayur. Takut pantas juga enggak lo takut. Ada juga kita ngeliat muka lo takut, muka lo tuh rata. Apaan sih? Kopi gue mana? Jok. Hah? Di dapur ada setan. Sumpah gue. Wah. Serius. Lah. Aduh. Oh, konyol nih.
Tuh kan bener kan? Ini pasti gara-gara Joanna buka payung di rumah angker. Mati deh kita. Coba buka bak aja ya. Aduh, gue udah kebelet banget nih. Lu lihat gue udah merinding. Tapi gue duluan nyampe. Lo mau gue beranak di sini? Asoy kan? Makanya gue duluan. Nggak. No! Buruan! Nyebelin banget sih lo. Ada apa sih, Joanna sayang? Bukannya lo. Dasar cewek jinak-jinak merpati. Ih. Gemas. Deb, bangun. Debi bangun. Aduh. Apaan bangun dong, gua masih ngantuk. Aduh. Apaan sih ah? Ini lo kan? Iyalah. Siapa lagi coba? Aduh, Deb, tadi gua liat Zeki ada dua di kamar mandi. Jangan lu, beneran gua serius. Serius. Lah, gua kebelat. Naik apaan kemari? Nyampe aja. Halusinasi. Jangan percaya pikiranmu. Ini halusinasi. Jangan percaya pikiranmu. Begini. Iya. Ih, rambutnya kusut. Enggak gatel. Nih. Kramas gitu. Ada sampo gratis. Ngapain sih? Nggak pegal diri mulu. Orang setan lu! Setan bukan! Setan? Setan bukan!
Ngapain sih pagi-pagi udah ribut? Sepi banget ya kereta. Serem lagi. Yeah, it's better, man. Lebih banyak kursi kosong. Iya juga sih. Apa sih lo? Gua ngikutan. Kayaknya kita perlu datang ke rumah angker itu lagi deh buat minta maaf. Gue setuju tuh. Lo aja, gue gak mau. Gue juga enggak. Lo sih ada-ada aja. Ngasih ide datang ke rumah angker. Tempat setan pada nongkrong. Dan lo aja berdua, gue nunggu laporannya aja deh. Oke, Debbie. Kita tinggalin si hitam burung kecil ini. Ini buat lo. Jack, emang si Juana pernah lihat burung lo ya? Lu ngomong aja lu, rambut lu tuh urusin kayak kemoceng ngaceng tau gak lu? Juga soal payung yang kemarin, aduh. Please. Permintaan maaf kalian akan sia-sia. Salah satu arwah yang ingin menggentayangi kalian akan pergi jika menemukan kembali sesuatu yang hilang dari dirinya. Salah satu yang hilang maksudnya? Mereka berdua adalah teman sesama penari Jaipong. Mereka dibunuh oleh orang yang sama. Emang Bapak tahu siapa pembunuhnya? Dia orang yang ingin mendapatkan mereka berdua karena pikirannya yang gila. Bapak siapa? Bener nyucinya. Awas sobek. Mahal tuh. Ah, lu beli kancut 3.000 aja belagu. Gitu-gitu dipakainya enak sob. Adem kayak ada AC-nya. Jadi selangkangan gue tuh bebas dari keringet buntet. Buset. Homo kali ini anaknya. Ih. Dingin. Ha 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 ha
Kenapa lu? Gue bener-bener gak ngerti apa sih maksudnya yang dibilang sama kakek-kakek tua itu. Aduh, bener-bener stres nih gue. Udah pocong, kuntilanak datang ke rumah kita, terus datang apa lagi coba yang bakalan datang? Mana Bu Ina baru pulang minggu depan lagi. Bisa gak sih gak ngomongin itu? Yang lain aja kali ya. Dengar ya, kalau ini gak dibahas, ini tuh bakalan jadi masalah yang gak bakalan ada akhirnya, tau gak sih? Stres gue pusing. Gila. Gue lagi nabur garam. Buset, gila lu ya buang-buang garam. Garam tuh buat masak di dapur. Di negara lo memang enggak ada yang beginian. Kalau di sini, garam itu dipercaya bisa melindungi kita dari hal-hal gaib, makhluk gaib termasuk pocong. Ngaco lu. Ngaco dia ya. Baru tahu gua hantu gedean yang asin-asin. Emang hantu sekarang itu manis-manis. Ya. Soalnya doyan makan coklat. Coklat. Nih, ngelindungin lu dari kegilaan. Gua jadi gila ngomong sama orang gila kayak lu. Ayo lanjut. Nih kopi napa tinggal setengah? Lu sikat. Mana gua tahu. Gerah nih gue. Gerah gua ngeliat rambut lu tuh. Apa sih? Masuk, gue mau bondingin rambut lo. Nggak pusing. Bete. Laper. Lo lapar tau waktu dong. Lihat dong sikonnya, orang lagi stres, lagi pusing, lo bantuin mikir kayak apa kek? Itu dia, kelamaan mikir perutku jadi lapar. Makan tuh. Lo mikir apaan? Bentar, gue baru inget nih sekarang. Hey, bule, don't ever you touch my head. Pala gue tuh difiturahin, lo tau gak? Reflex, man, reflex. Reflex. Ingat apaan lo? Gue baru inget, gue tau alamatnya si setan, alamatnya si Lilis. Setan yang nginep rumah kita. Iya. Ah, ngaco lo, masa setan yang nginep di rumah kita sih? Nah kan, lo pada gak percaya kan kalau setan udah pernah nginep rumah kita? Hah? Cuma nih bule sotoy doang nih yang gak bisa ngebedain antara penampakan sama manusia. Ngeyel lagi sotoy. Yaudah kalau gitu gimana kalau sekarang juga kita cek alamatnya. Siapa tahu kita bisa dapat informasi dari sana. Boleh juga tuh. Cek alamat setan. Ya iyalah, masa iya alamat bapak lo? Yang bener, Zek, ini rumahnya. Ini rumahnya. Lo yakin? Yakin. Yuk.
Sore, Bu. Sore. Lilis memang sudah meninggal sejak 2 bulan lalu. Mayatnya ditemukan terkubur di rumah kosong. Semasa hidupnya, dia adalah seorang penari. Dia tewas terbunuh oleh penggemarnya. Dan teman Lilis, sesama penari Jaipong pun diperkosa dan dibunuh oleh orang yang berbeda. Kalian yang sabar ya. Kalau memang anak saya sering mengganggu ketenangan kalian, terutama kamu. Hah? Saya kenapa, Bu? Karena muka kamu mirip dengan pembunuh anak saya, Lilis. Maaf ya kalau misalnya kedatangan kita ini membuat ibu sedih. Tapi kita cuma mau informasi doang kok, Bu. Di hari ke-7 kematiannya, Lilis mendatangi saya lewat mimpi. Dan dia mempertanyakan tentang cincin emas yang hilang di jari manisnya. Cincin emas? Iya. Dep, lo inget gak sih? Waktu kita ke rumah angker itu, ada kakek-kakek misterius. Dan dia bilang kalau penghuni rumah angker itu bisa tenang kalau misalkan barang yang ada di tubuhnya dia udah ketemu. Kita turun ya. Yuk. Lo yakin nih mau minta maaf di sini? Pak De, ampun Pak De, maaf. Ayo dong. Jangan ditarik ya lo. Jangan ditarik. Kenapa sih lo? Kayak orang sableng abisnya. Ampun, Mbak, maaf ya. Mendingan kita mencari-carinya. Setuju. Yuk.
Lu combo anyir enggak? Lu jangan bercanda dong. Ini bawa anyir lagi. Tidak, 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 tidak.